kenapa temanya bentrokan, ada binatang, ada makanan. Ini sebenarnya rangkaian, kalau boleh cerita sedikit, ini adalah rangkaian dari kegiatan di semester 1 sebenarnya. Tetapi kadarullah sebenarnya ada tim satu tujuan kami yang lapar di bulan berlalu, sehingga kegiatan ini baru dapat terlaksana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dari Puskesmas Kelurahan Gunung Bahagia, yang saya hormati dari Yayasan Al-Hidayah Negeri Serta Timur Paut, ibu-ibu juga ada orang tua murid ya Paut Al-Hidayah. Pertama-tama dan utama, ya, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Hidayah, yang dalam acara yaitu kegiatan lomba PAUD atau ini disebut PAUD Yali ya. Biasanya yang buka ya ibu-ibu, atau bunda PAUD, monggo bunda. Buka. Dari ibu-ibu lah yang buka gitu ya. Buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita buka acara ya Bu ya, pembukaan ya. Lomba bekal kreasi sehat. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya Bu Ibu? Siap. Wow. Betul-betul punya kreatif sih Mas ini. Oh gitu. Kita mulai Bu ya. Satu, dua, tiga. Semoga sukses. Sekian mungkin kami pamit ibu-ibu ya. Mohon maaf tidak bisa saja. Saya perkenalkan ibu jurinya ada dua. Nanti beliau yang akan memberikan patah dua, patah tiga, patah lima, berpatah-patah-kata. Beliau adalah ahli gizi dari Puskesmas Gunung Bahagia. Afadhol Ibu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar ibu semuanya? Sepertinya semangat ini ya mengikuti lomba bekal sehat ya. Semangat semuanya menyiapkan bekal sehatnya ya. Kriteria lombanya sudah dikasih tahu ya Bu ya.
Kalau sekarang susu itu tidak harus karena sudah termasuk dalam golongan lauk pauk. Jadi kalau susu tidak ada bisa diganti dengan lauk pauk. Jadi proteinnya sama dengan lauk pauk. Jadi susu tidak harus. Di prinsip menu gizi seimbang. Jangan lupa proteinnya. Karena kita tahu sekarang bahwa anak-anak kita banyak mengalami namanya status gizi stunting ya. Dibahas sedikit tentang stunting, yaitu di mana tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Kenapa bisa terjadi? Terjadi stunting ini lama sekali ya, dari 1000 hari pertama kehidupan. Dari masa hamil, ibunya yang kurang gizi, tidak memperhatikan gizi selama hamil, tidak merasakan kesehatan. Kemudian setelah lahir, tidak diberikan ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya kurang memadai, akhirnya terjadi gagal tumbuh ya. Jadinya stunting, dimana tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Jadi harus oleh usia, kebutuhan gizi usia bayi itu didapat dari murni dari ASI, hanya ASI tok, ASI eksklusif ya, 0-6 bulan. Setelah 6-2 tahun diberikan MPASI, makanan tambahan. Setelah usia PAUD dia sudah menu makanan keluarga dan tetap berprinsip pada menu gizi seimbang. Oke, ibu selamat berkreasi secantik mungkin, komposisinya yang sesuai dengan gizi seimbang, padat gizi, menarik, enak ya, dan variasinya juga. Ini sudah lengkap dengan susu, jadi untuk sarapan paginya kita sudah lengkap, ada protein, kalsium, karbohidrat. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada pedoman gizi seimbang yang paling banyak dibutuhkan untuk tubuh kita apa bu? Karbohidrat. Halo. Ada dagingnya loh di dalam telurnya. Buka pintu. Bulgogi. Duduknya di dalamnya. Ya, Bu Yani panggil namanya ya. Ibu juri, sudah kan ini, Bu? Komposisi gizi, nah ini yang sangat penting.
komposisi gizi itu harus selalu diperhatikan. Jadi juara duanya adalah dengan nilai 400, yaitu Dafa Danis Hamizan. Juara satu, siapakah dia?